everyone have it too. Gimana dong? Oke, jadi di video kali ini mohon maaf banget suara aku lagi habis, tapi aku bakal tetap berusaha bersuara agak keras ya. Jadi mohon dimaklumi aja kalau misal suara aku agak sedikit berubah dan cekep cepet ngap ya. Baru awalnya udah salah nih gue. Oke, jadi di video kali ini aku pengen nge-review cleansing balm. Jadi ini tuh bisa ngebersihin make up katanya hanya dalam 10 detik aja. Tadaaa! Oke, ini dari Skintific, ini produk barunya. Namanya itu Purifying Barrier Ice Cream Cleansing Balm. Dia ini mengandung superberry kompleks, ceramide, dan vitamin E. Jadi dia ini cleansing balm yang bisa ngebersihin kotoran sama makeup, bahkan makeup yang waterproof. Dan katanya bisa dibersihin hanya dalam 10 detik tanpa ninggalin residu. Nah, dia tuh gak cuma buat ngebersihin makeup aja, tapi dia bisa menjaga dan merawat kelembapan kulit kita. Jadi dia kayak ngejaga skin barrier kita supaya gak rusak dan gak kering gitu loh. Terus katanya ini tuh gak perih di mata, dan setelah pakai bikin muka tuh kayak lebih halus dan lebih lembut. Katanya kayak gitu. Tapi mari nanti kita buktikan aja bareng-bareng, oke? Sekarang aku mau bahas dari packagingnya dulu. Ini dia datang dengan kardus yang warnanya pink, gemes banget. Di kardusnya ini juga lengkap banget, keterangannya semuanya ada, mulai dari kegunaan, cara pakai, nomor BPOM, expired date, terus kandungannya dia, terus ingredientsnya juga ada. Pokoknya kardusnya lengkap banget. Setelah dikeluarin dari kardusnya, dia packaging jarak kayak gini. Ini sumpah cantik banget. Jadi dia tuh warnanya pink, terus di bawahnya ada expired date-nya. Terus ini juga super lucu banget, ditutupnya tuh ada sendok kecilnya. Tuh, ini amat sangat apa ya? Amazing Spider-Man. Biasanya tuh ya, sendoknya tuh ditaruh di sini nih, biasanya. Jadi dia gampang jatuh gitu kalau kebuka. Nah, kalau ini enggak, dia ditutup. Jadi kagak bakal hilang, kagak bakal kotor. Amat sangat higienis dan amat sangat cerdas. Ini aku suka banget sama packagingnya, sumpah. Terus dia juga tetap ada shieldnya lagi, jadi kayak pelindung tambahannya. Dan ini wanginya super enak banget, bener-bener enak banget. Dia tuh wangi berry-berryan. Sumpah enak banget, kayak strawberry, blueberry, dan berbagai berry. Enak banget, sumpah. Tapi nggak menyengat ya. Oh ya, untuk warna balmnya sendiri ini kayak soft pink, cantik banget, gemes. Terus kalau untuk teksturnya sendiri, dia tuh balm tapi agak mousse gitu. Jadi sesuai banget sama namanya, dia tuh ice cream. Bener-bener teksturnya tuh kayak ice cream. Terus ini kalau udah dikenain ke kulit, dia langsung meleleh gitu. Dan ini gak terlalu yang berminyak banget, jadi yang kayak nantinya bakal keganggu banget di muka itu tuh enggak. Sumpah ini aku suka banget sama teksturnya, aromanya, packagingnya, semuanya aku suka. Oke, sekarang masuk ingredientsnya. Jadi dia punya hero ingredients. Yang pertama itu ada superberry kompleks yang mengandung strawberry, blueberry, sama acai berry. Nah, dia itu tuh sebagai bahan antioksidan yang ngebantu buat ngejaga kelembapan kulit, menunda penuaan dini, dan mencerahkan kulit juga. Terus dia juga punya kandungan ceramides. Ini bahan yang lagi aku suka banget, karena dia bisa ngebantu ngejaga sekaligus memperkuat skin barrier aku. Makanya katanya setelah pakai ini muka tuh jadi lebih halus dan lebih lembut. Nah, karena dia ada kandungan ceramidesnya itu. Terus dia juga ada kandungan vitamin E. Ini juga sebagai antioksidan yang bisa ngelawan bahaya radikal bebas serta mencegah kulit jadi kehilangan kelembapan. Jadi bikin muka tuh gak cepat kering. Dan tenang aja, semua produk Skintific tuh udah aman banget di segala jenis kulit, baik itu yang sensitif kayak aku ataupun enggak. Karena dia tuh non alkohol, non paraben, non mineral oil, vegan free, cruelty free. Belibet banget gua ngomong cruelty free. Terus BPOM. Jadi pokoknya ini udah aman lah. Nah, kan dia klaimnya katanya itu bisa ngebersihin dalam 10 detik. Sekarang aku mau coba aja di tangan dulu ya, karena buat di muka kayaknya aku gak mungkin ngebersihin cuma 10 detik doang. Ini aku udah nyiapin berbagai waterproofan. Ini apa ini namanya? Eyeliner, eyelinernya Avion. Terus eyelinernya Maybelline, ini yang kuning. Nah, ini mascara Maybelline juga yang Sky High. Nah, dah. Aku tungguin dulu ya, biar agak keringan. Oke, ini kayaknya udah deh. Oke, ini udah. Sudah mulai pada ngeset. Nah, kita buktikan. 2 detik ya. Masa aja loh enggak. Tapi ntar ini aku pakai juga kok di muka. Ini aku pengen ngebuktiin 10 detiknya itu loh. Ah,
nih ya, dia langsung lumer gitu. 1, 2, lupa ngitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 ya. Ada 10 ya, tapi masih gini nih. Oh, benar. Berarti klaimnya benar tuh yang katanya bisa ngebersihin make up hanya dalam 10 detik. Tapi saran aku jangan buru-buru lah kalau bersihin make up, karena biar yakin gitu bersih mukanya. Nah sekarang langsung aja nih aku contohin di mukaku yang bulat ini. Ini make up aku juga full ya. Aku pakai foundation, aku pakai maskara yang tadi. Ambil aja segini nih, se-scoopnya gitu. Terus taruh aja di tangan. Oh, terus ratain ke tangan sampai agak meleleh. Baru ke muka. Nah ini aku mau buktiin dia perih nggak di mata. Coba ya. Ini aku pakai maskara jadi sambil agak dipijit gitu. Oke, ini pas buka mata agak perih sih. Lipstick juga ya. Ya jelek dong gua. Ini sebenarnya agak bahaya ya pakai soft lens ya. Cuma gua kagak lihat gua enggak pakai soft lens. Oke, setelah ini tuh bakal dibilas pakai air. Pakai sabun juga. Karena kan ini konsepnya double cleanser kan. Coba ini aku mau bilas dulu, aku pengen tahu dia tetap perih enggak di mata. Sejauh ini sih dia gak perih sama sekali ya. Dan ini tuh beneran lembut banget di muka. Sumpah ini enak banget. Dan gak yang berminyak banget sampai ngeganggu gitu. Ini ngeluruhin makeup juga cepet sih menurut aku. Ya tadi 10 detik. Deh, gue mau cuci muka dulu guys. Oke, ini aku cuma ngebilas doang, gak pakai sabun cuci muka, karena aku pengen ngeliat dia ninggalin residu apa enggak. Ih langsung jelek loh gue. Oke, ini aku udah punya kapas. Ini aku udah tuangin micellar water ke kapas. Aku belah dua ya. Aku pengen lihat dia ninggalin residu apa enggak. Kelihatan enggak masih ada oranye-oranye gitu di kapas aku. Jadi ini emang harus double cleansing ya, emang wajar. Kalau maskara ini juga keangkat banget menurut aku. Jadi untuk makeup yang waterproof dia beneran ngangkat sih. Ngebersihin muka tuh jadi kayak effortless gitu loh. Bener-bener gampang banget dan cepat banget gitu. Cuma tetap yang aku ingetin lagi, kalian harus double cleansing. Jadi habis pakai ini, kalian cuci muka lagi pakai sabun. Aku pakai lipstick dulu ya. Ini pakai si Final Ink, nanti bakal aku review. Ini yang shade 15 peachy. Oh ya, ini tadi pas dibilas pakai air dia nggak perih sama sekali di mata. Jadi ini beneran enak banget dipakai di wajah aku, karena teksturnya juga yang super lembut. Jadinya bener-bener nyaman di kulit aku yang sensitif. Jadi nggak bikin muka aku tuh kayak perih, panas atau merah-merah gitu tuh nggak ada. Ini pas dibilas malah bikin muka aku tuh kayak lebih lembab dan lembut, terus halus banget, dan ini juga kenyal-kenyal gitu loh. Bener-bener enak banget setelah pakai ini. Dan buat aku ini tuh cleansing balmnya super ringan banget. Ringan tapi bisa ngebersihin makeup dengan super bersih menurut aku. Jadi ini beneran bagus banget sih. Jadi untuk klaimnya menurut aku sih bener semua. Ngebersihin makeup dalam 10 detik itu bener. Terus gak perih di mata itu juga bener. Terus teksturnya kayak ice cream itu juga bener. Terus kata dia juga bikin muka tuh jadi lebih lembab, halus, lembut, itu juga bener. Sama dia juga bener banget ngejaga dan memperkuat skin barrier aku. Karena setelah pakai ini beneran muka aku tuh kayak sehat banget. Suara gua doang yang gak sehat. Terus apa lagi? Oh, ngebersihin makeup waterproof itu juga bener. Oh ya, ini dan satu lagi yang aku notice, dia tuh menyamarkan komedo hitam aku loh. In real life ya. Ini aku gak tahu sih kamera kelihatan apa enggak. Jadi tuh kayak komedo hitam aku kayak agak berkurang gitu. Jadi dia bisa menyamarkan komedo, dan pori-pori aku juga jadi lebih halus. Jadi dia daya membersihkannya tuh bener-bener dalam menurut aku. Super deep cleansing gitu, tapi nggak bikin kering. Sumpah ini bagus banget sih, parah. BTW ini tuh sebenarnya bisa dipakai 2 kali sehari, jadi pagi dan malam. Cuma aku sih biasanya cuma makainya kalau aku lagi makeup yang full. Aku sih jujur ya, lebih suka ngapus makeup tuh pakai ini daripada pakai micellar water, karena dia tuh gak bikin muka aku kering. Kalau micellar water tuh suka bikin muka jadi kering. Kalau ini tuh enggak, malah bikin muka lebih lembab. Jujur ini aku benar-benar merekomendasikan ini ke kalian semua, terutama buat kalian yang sering pakai makeup tebel dan gak mau boros sama kapas,
Kalian wajib banget sih beralih ke sini. Daripada pakai micellar water ngabisin kapas, mending pakai ini aja. Cuma tetap harus double cleansing. Jadi setelah pakai ini, cuci muka pakai sabun lagi. Oke, untuk harga sendiri, ini satu botolnya itu Rp129.000, isinya itu ada 40 gram. Menurut aku ini masih worth it banget, apalagi Skintific tuh suka ngadain promo gitu. Jadi harganya suka diskon. Nanti linknya aku taruh seperti biasa di bawah, jadi kalian pastiin lihat di situ. Kalian wajib banget beli ini. Wajib banget, ini beneran bagus banget dan klaimnya bener semua. Semuanya ini bener. Le. Dan ya udah, sampai situ aja video kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Maaf juga suaraku habis. Aku harap kalian enjoy, aku harap kalian suka sama videonya. Jangan lupa di follow Instagram aku di @tetaucil3. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share ke semua teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena aku akan gak subscribe, berarti kalian bukan subscriber aku, dedak. Everyone, ya Allah, bener-bener gak ada. Semangat. Aduh, gue kayak mau nangis. Ya. Kayaknya ya, nih udah dapat. Pas. Dah.